Saya mengucapkan terima kasih bisa berjumpa dengan antum semua. Insyaallah. Oke. Anu, barang-barang langsung? Baitul Rahman. Baitul Rahman. Dan panitia hari besar Islam juga. Panitia hari besar Islam PHBI. Sip. Oke, kita langsung. Anu, barang-barang. Anu, pertama madu tadi udah? Madu nanti aja. Oh, enggak dibawa ke sana untuk diminum sana? Ini kalau yang pakai antum gimbal, kalau anda pakai gombal. Banyak dibagi. Ya, nah, dijual untuk apa nama donasi? Hasil penjualan untuk Palestina. Anak-anak ini udah anak kita tenang ya. Berapa sih dunia? Sentua insinyur farmasi. Orang laboratorium, orang lab, ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Oh, cuma orang di Indonesia kan. Belum akhir lagi. Alhamdulillah datang ke Bunut lagi nih setelah beberapa waktu yang lalu ulang tahun BUMR. Datang aku kong doong lagi. Ah, oke, nuan botan itu. Tidak dibawakan aja kah? Oh, mau sendiri. Dari Palestine? Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Buat pantun buat Syekh Mahmud. Okay. Ke pos dulu mencari lumut. Cakap. Lumut disimpan di dalam peti. Saya kenal Syekh Mahmud, orangnya ganteng dan baik hati. Masya Allah. Halo. Ya. Nampak bro. Dari wartawan lo. Ois, oh, dah kalau dah kena sama aku, nak ragu, aman. Lagi, ya. Yeah.
mohon kepada teman-teman kaum muslimin dan muslimah yang masih berada di luar untuk bisa segera masuki ke dalam Masjid Baitur Rahman karena sedang lagi acara akan kita mulai. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada kata yang pantas diucap selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat serta rahmat-Nya. Ucapan salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Kabar sambutan camat bulu hilir kepada Bapak Syafrin Ansari Sarjana Hukum Master Manajemen dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini acaranya cukup panjang, jadi saya tidak banyak menyampaikan sambutan. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Ketua PHBI Kabupaten Kapuasulu, Bapak Ketua PHBI Kecamatan, yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan safari Ramadan bisa terlaksana di Kecamatan Pondokindah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya juga pada kesempatan ini Pak memohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Pondokindah. Mungkin dalam pelaksanaan safari Ramadan 443 Hijriah di Kecamatan Pondokindah malam hari ini, tentunya banyak kekurangan-kekurangan kami, baik itu dari pengurus masjid maupun dari PHBI kecamatan. Mungkin di dalam melakukan layanan kami, sopan santun tutur kata kami pada malam hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, terutama para tamu-tamu kami dari kabupaten dan juga dari provinsi yang telah hadir, kurang berkenan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya pada malam suci Ramadan ini kita adalah bulan introspeksi diri kita semua. Kita diberikan umur yang panjang. Usia ada pantun ya, karena saya tahu menurut ini budayanya bagus. Saya sangat luar biasa dan masih muda ya imamnya. Saya yakin bulan ini ke depan agamanya makin bagus ya. Salah kalau agama di bulan ini makin bagus, saya sering dapat sini dan memberi dukungan ke depan. Hari pagi, hari Sabtu, hari untuk bersama keluarga. Sudah lama kita tidak bertemu, semoga Tuhan sehat semua. Sehat ya? Memberi takjil sambil jalan, membaju rapi, indah dan wangi. Tujuan utama kami safari Ramadan untuk membagi ilmu dan silaturahmi. Begitu juga saya selaku Wakil Bupati Kapuasulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia
pihak yang telah mendatangkan Ustadz Syekh Mahmud ini ke Kapas Ulu, khususnya di Bundet Hilir nanti subuh di Nangasulu. Saya selaku Wakil Bupati mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Bapak kalian lakukan akan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bawa di sini ada siapa ya Pak Jai? Mungkin Pak Baco ya yang bawa. Bang Baco ya. Tepuk tangan untuk Pak Baco. Terima kasih Bang Baco. Jadi di belakang layar mungkin ada Bang Lani dan kawan-kawan, mungkin Bang Jai. Terima kasih untuk kegiatan semua ini. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Yang pasti saya satu orang Bupati, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Mari kita makmurkan masjid. Mari kita ramaikan kegiatan agama selama bulan Ramadan ini, supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan makin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita tidak masalah, seperti kita akan meningkatkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Karena tidak semua orang bisa berpuasa kan? Karena puasa ini jelas ya, langsung Allah Ta'ala yang menilai ya. Diterima atau tidaknya hanya Allah Ta'ala dan orang yang berpuasa yang tahu apa puasa itu benar atau tidak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله نبيه جبريل حمل الجذع إليه وسلم الحذر عليه ونبع الماء من بين إصبعين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم واغفرنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم إنا أنسينا نشهد ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم كما جمعتنا في دنيا ثانية اجمعنا في جنة قبور خبابها اللهم بسم الله الرحمن الرحيم سلمي محمد إزيد بلوك الميدان Ustaz, para pimpinan, para kiai. Pertama-tama, Syekh Mahmud memulai tausiah malam kali ini dengan bertahmid dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tak lupa beliau bersolat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah yang melalui beliau lah kuasalah Islam kita bisa merasakan hingga akhir zaman ini. Dan beliau berkata bahwasanya sebetulnya Allah telah meridhoi para sahabat, meridhoi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan pada para pengikut ajaran Nabi-Nya hingga akhir zaman. Dan beliau mendoakan semoga perkumpulan kita pada malam kali ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah Allah kumpulkan kita di dunia yang utama ini, Allah kumpulkan juga kita di surga yang kelak abadi. Hadithuna al-yawm 'anil Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Insyaallah pada malam kita kali ini beliau akan menjelaskan dengan tema tentang Masjid al-Aqsa. Fi hadhihi al-rihlah al-'azimah sara amran. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يزرع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حب المسجد الأقصى المبارك. فمن أراد أن يخرج أحد من حالة الحزن إلى حالة الفرح
يذهب به إلى مكان جميل حتى يفرح قلب. والله سبحانه وتعالى أراد أن يربط على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويسري ويفرح قلبه برؤية ما يحب. وقد أحب الله المسجد الأقصى. الأمر الثاني، في هذه الليلة العظيمة يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إماما بجميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام حتى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، صلى فيهم إماما وقائدا ومربيا. لماذا؟ وكأن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الأنبياء لكي يسلموا أمانة المسجد الأقصى للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمة النبي عليه السلام. Maka di peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita bisa simpulkan dua kesimpulan. Yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang indah, tempat yang Allah dan Rasulullah cintai. Sebagaimana yang tadi beliau katakan bahwasanya ketika musibah menimpa Rasul, Allah lihatkanlah Nabi Muhammad adalah sesuatu yang indah dipandang, indah dilihat, itu Masjid Al-Aqsa. Maka Allah dan Rasulnya sangat-sangat mencintai Al-Aqsa. Maka bagi kita sebagai umatnya sudah sepatutnya untuk mencintai juga apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengimami para anbiya, mengimami seluruh nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ditugaskan menjadi seorang imam. Ini menandakan dan memberikan kabar bahwasanya umat kita, umat Nabi Muhammad, kaum muslimin ditugaskan dan diamanahkan untuk terus menjaga Masjid Al-Aqsa dari bencana-bencana dan dari serangan-serangan yang ada. لنتعرف على صورة المسجد الأقصى المبارك. Maka beliau akan memperkenalkan tentang terkait Masjid Al-Aqsa. المسجد الأقصى هو ثاني بيت وضعه الله سبحانه وتعالى لعبادته في الأرض. يوجد في فلسطين في بيت المقدس واسمه القدس. Setelah kita tadi membahas tentang keutamaan dan fadilah Masjid Al-Aqsa, maka beliau akan memperkenalkan tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terletak di negara Palestina, di ibu kota Palestina itu di Al-Quds. Wa huwa min al-masajid allati amara an-nabiy alaihi salatu wassalam bi ziyaratiha wa siyahati laha wa qasd al-ibadati fi ziyaratiha. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصى. Dan Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang telah Nabi wasiatkan kepada umatnya untuk melakukan rihlah ke sana, untuk melakukan ibadah ke sana, bahkan untuk jalan-jalan ke sana. Rasulullah di dalam hadisnya yang makna adalah la yusyaddu rihal illa di salah satu masjid. Tidaklah kaum muslimin, tidaklah kalian perlu bersusah payah melakukan sebuah rihlah, melakukan sebuah perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Al-Hadza, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. في هذه الصورة سوف نتعرف على صورة المسجد الأقصى المبارك. في dalam foto ini beliau akan menjelaskan dan memperkenalkan Masjid Al-Aqsa. يوجد في هذه الصورة أكثر من مسجد. من يقول أن المسجد الأقصى هو ذي القبة الذهبية فليرفع يده. Di dalam foto ini terdapat Masjid Al-Aqsa dan beliau mengadakan sebuah tunjuk atau sebuah pertanyaan dan sebuah tantangan. Para jamaah, para bapak ibu sekalian yang berpendapat bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kubahnya warna emas, silakan angkat tangan. Ya, soalnya adalah yang berpendapat bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kubahnya warna emas, silakan angkat tangan.
yang insya Allah tidak benar ada hadiahnya, kalau salah tidak ada hukumannya. Dan yang mengatakan mesinnya raksa kubah warna kuning, yang setuju angkat tangan. Setuju nak kalau yang kubah warna kuningnya masih ada raksa? Kalau tidak setuju tidak angkat tangan. Oh, nanti dia jelaskan lagi. Nah, yang mana kubahnya abu-abu? Ya, ada kubah emas, ada kubah abu-abu. Baik, jadi ada atas dua tulis, dua tangan. Jadi dalam kontra ini ada Masjid Al-Aqsa. Tapi belum menjelaskan yang mana Masjid Al-Aqsa. Maka jika sebelum belum menjelaskan ada yang benar jawabannya, akan ada hadiah. Pertanyaan pertama, siapa yang berpendapat bahwasanya Masjid Al-Aqsa dalam masjid dan kubah berwarna emas, silakan angkat tangan. Dan soal kedua, yang berpendapat bahwasanya Masjid Al-Aqsa dalam masjid dan kubah berwarna abu-abu, silakan angkat tangan. Dan ternyata dua pertanyaan tadi tidak ada yang benar. Maka dia bertanya, lalu di mana letak Masjid Al-Aqsa di dalam waktu ini? Meniti isu dengan sejak sesatnya, saudaraku menjadikan hujan. Siapa di antara bapak, ibu, orang muda sekalian yang bisa menunjukkan letak Masjid Al-Aqsa di dalam foto ini? Angkat tangan dan duduk ke depan, dan insya Allah akan dikasih hadiah secara langsung oleh Chef Mahmud. Atau bapak, ibu, sekalian, anak muda. Hei. Oke, pertanyaan lagi ya. Yang bisa menunjukkan letak Masjid Al-Aqsa di dalam foto ini, silakan angkat tangan. Dan lebih tepat, jika benar jawabannya, insya Allah ada yang ada. Maju, dapat hadiah. أن سورة المسجد الأقصى المبارك هو من يقول أن إجابتها صحيحة يرفع يده. Jadi ibu ini berpendapat bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang seluruh komplek tersebut. Siapa di antara para jamaah yang sepakat dan setuju dengan jawabannya, silakan angkat tangan. Alhamdulillah, ijabat sahih. Alhamdulillah, jawabannya benar. Takbir, Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap untuk Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak? Siap. Siap untuk Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak? Siap untuk Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak? Ya! Alhamdulillah. Ikhwani, nahnu nukhbirukum anna Al-Masjid Al-Aqsa huwa hadha. Lianna hadha ism.
اسمه مسجد قبة الصخر. والمسجد الرمادي اسمه مسجد القبلي. Beliau menjelaskan bahwasanya masjid yang kubahnya warna emas namanya adalah Masjid Qubbatus Sakhra, sedangkan masjid yang kubahnya warna abu-abu adalah Masjid Qibali atau Masjid Qibli. Wa kila al-masjidain yaqa'ani dakhil al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Dan dua masjid tersebut terletak di kawasan Masjid al-Aqsa. Ajru salati fil Masjid al-Aqsa al-Mubarak هي بخمسمائة ضعف عمن سواها. يعني إذا صليت اليوم صلاة في المسجد الأقصى فكأنما أصلي خمسمائة صلاة في هذا المسجد الكريم. Dan beliau memperjelaskan bahwasanya fadilah salat di Masjid Al-Aqsa adalah setara dengan 500 kebaikan, 500 pahala. Maka ketika kita sholat satu rokaat di Masjid Al-Aqsa, setara kita sholat 500 kali di masjid ini. Masjid Baitur Rahman bersegi empat, terletak di tepian Nangabulut. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Wahyudi Hidayat yang telah menerima kami, mengajak kami safari berturut-turut. Ini balasan pantun buat Pak Wakil. Jadi kalau Pak Wakil tadi baca pantun, nah saya merasa perlu untuk membalas sebagai penghormatan kepada Bapak Wakil. Kenapa berturut-turut? Karena selepas dari sini kami bersama Pak Wakil akan lanjut Pak ya ke Nangasruk. Jadi Pak Wakil ini kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan dan selalu bisa menyapa warganya dengan kebaikan-kebaikan. Ke Nangabulut di bulan Ramadan berbuka dengan menu ikan yang melimpah. Semoga jamaah di Baitur Rahman, di Masjid Baitur Rahman, keluarga dan hidupnya mendapat berkah. Amin. Ini pantun dadakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah menyimak paparan dari tamu kita. Beliau asli dari Palestina, bapaknya dari kota Al-Quds, di mana terletak Masjid Al-Aqsa yang tadi beliau ceritakan. Ibunya berasal dari kota Gaza yang hingga hari ini masih terisolir, diblokade dan sulit untuk memasukkan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Sementara beliau sendiri sama keluarganya akhirnya harus mengungsi di negara tetangga yaitu Jordania. Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur warga Nangabulut mendapat keberkahan. Selain dari Pak Camat menyampaikan bahwa tadinya tidak ada jadwal ya Pak ya, tapi kemudian Pak Wakil menjadwalkan dan dapat bonus tamu Palestina. Insya Allah ini berlipat-lipat keberkahannya. Pertama keberkahan bertemunya pemimpin bersama masyarakatnya, rakyatnya, dan saling mendoakan, itulah keberkahan tersendiri. Yang kedua, kita berkumpul di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Waktunya berkah, momennya berkah, dan kita membicarakan tempat yang diberkahi yang tadi disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekitarnya yaitu Masjid Al-Aqsa. Plus kita dalam suasana hujan, ini juga keberkahan tersendiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah malam ini adalah malam yang berharga. Kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia, tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan saling menyaksikan di akhiratnya nanti. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi himbauan Bapak Camat yang sama-sama kita hormati, kita ingin
kita ingin punya andil dalam merangkul, membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Kebersamaan ini bukan saja kita lakukan hari ini, tapi sesungguhnya adalah lanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, selama Palestina masih terjajah, maka kita akan tetap bersama Palestina. Dan karena itulah pemuda Insinyur Soekarno membentuk namanya Asia Pasifik, Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dalam rangka memperjuangkan negara yang belum merdeka di tengah beberapa negara yang kemudian telah berhasil memerdekakan dirinya, dan negara itu adalah Palestina. Dan kita patut berbangga sebagai bangsa Indonesia bahwa saudara kita di Palestina sangat merasa memiliki saudara dari Indonesia, sehingga mereka membangun, ya, menerima banyak sumbangsih. Ada rumah sakit di Indonesia, ada masjid Istiqlal, dinamakan Masjid Istiqlal, sama dengan masjid terbesar di Asia Tenggara yang ada di Jakarta, ibu kota negara Indonesia saat ini sebelum pindah. Ya, saat ini kan masih, tapi insya Allah kan pindah. Dan satu lagi yang penting Bapak dan Ibu sekalian ketahui, kita izin Ustaz, kita dari Indonesia punya andil yang paling berharga. Tadi saya masuk sini melihat kayu-kayu ini bagus betul, Pak. Indonesia ini kaya dengan kayu dan punya keahlian memahat dan sebagainya. Kita punya andil memberikan sumbangsih kayu pahatan yang terbaik untuk Masjid Al-Aqsa. Lupa apa? Dahulu pernah ada pemimpin umat Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi membawakan mimbar semacam ini, tapi mimbarnya lebih besar lagi, bertangga-tangga dengan ukiran yang begitu rumit yang telah dibikin oleh pendahulunya bernama Nurul bin Zaki. Dan ketika pembebasan, mimbar itu dibawa dan dihadiahkan pada Masjid Al-Aqsa. Namun pada tahun 60-an mimbar itu terbakar dan kemudian kenangan itu hampir-hampir saja lenyap. Tetapi kemudian kenangan itu bisa dikembalikan lagi berkat jasa sumbangsih dari anak bangsa Indonesia, tepatnya dari anak dari warga Jepara. Karena mereka memiliki keahlian, jadi sekarang ada mimbar di Masjid Al-Aqsa, itu adalah ukiran dari orang Jepara. Dan insya Allah nanti kalau kemudian kita berkesempatan sholat di Masjid Al-Aqsa, kita akan bertemu, berkumpul, sholat di dekat mimbar itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dari semua perjalanan-perjalanan yang telah dilakukan proklamator, para pendahulu, para ulama, dan hingga hari ini, maka kita ingin menyambung. Jadi, teman-teman KNRP, Komite Nasional Rakyat untuk Rakyat Palestina, Kalimantan Barat, alhamdulillah berkesempatan kembali mendatangi Kapuas Hulu dan menyambangi saudara-saudara di Nangagulut. Ini adalah kunjungan perjalanan yang ke-6. Dimulai dari Kabupaten Landak, kemudian Sanggau, kemudian Sekadau, kemudian Sintang, Melawi, dan sekarang Kapuas Hulu. Dan sebelumnya, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menandingi Melawi. Karena di Melawi kita safari dakwah KNRP disambut oleh Bapak Wakil Bupati. Dan Kapuas Hulu tidak kalah. Kapuas Hulu pada malam hari ini safari dakwah KNRP bersamaan dengan safari Ramadan Bapak Wakil Bupati. Kita ucapkan terima kasih, kita aplaus pada Bapak Wakil Bupati. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, bahwa sedekah atau kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan punya nilai berkali-kali lipat dibandingkan sedekah kebaikan-kebaikan kita di bulan yang lainnya. Dan sedekah sholat di Masjid Al-Aqsa
dan sholat di Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang disampaikan Rasulullah punya nilai pahala 500 kali lipat sholat kita di Masjid Baitur Rahman, di Masjid Darussalam, Kutu Siwa Utara, di Masjid Istiqlal, dan di manapun. Sebab ada 3 masjid yang punya nilai pahala lebih dibandingkan masjid-masjid lainnya. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haram. Kami sebagaimana kalau bahasa anak muda challenge. Di sini yang muda-muda tadi ada kakak yang lanjut. Waktu bapak dan bapak jadi kan. Ustaz terjemah bilang ibu protes ya. Bukan ibu itu kakak. Bukan ibu kakak. Ini masih banyak anak muda. Kalau anak muda biasanya punya challenge ya. Tantangan. Tantangan. Berani kan? Warga Gunung Rulu ini dijaga oleh nenek-nenek. Masjid yang hari ini dijaga oleh ibu-ibu yang sudah renta. Kenapa? Karena yang laki-laki dan yang masih muda dilarang untuk memasukinya. Mereka lah yang disebut mural pitok. Ibu-ibu silakan untuk berfoto di majelis taklim. Kalau kami persilakan untuk hadir. Langsung aja nanya ya. Ah, sip. Nanya nama. Ayas ya. Nama lengkapnya apa? Yahya Ayas. Yahya Ayas. Sip, Bang. Aku belum marah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga.
Baik, kita Cepat deh kita di Mekah juga. Kalau udah capek kan. Nanti kalau capek. Soalnya kan. Nanti kasihan banget kayaknya capek. Malam nak dalam. Boleh kak Kian? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Saya dulu di sini. Awas, awas, awas. Awas, awas. Mana yang boleh tadi? Boleh sal. Yang boleh selayar. Oh, entar pakailah, pakailah. Pakailah. Nah, konsultor dengan Ustaz Ayas biar bisa bahasa Arab. Itu duit dolar ni. Ha, kena apa tu? Woi, boleh dolar ni. Semua ni kumpul masa. Iku anu Gaza, duit Amerika. Duit Amerika ni. Liza. Tu, sudah boleh sinar tu. Gaza. Ya, ni. Lahir di Jalur. Woi, lagi woi. Ashabil ahyar ma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian jamaah masjid Jamiatul Makmur yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah di pagi hari Ramadan ke-7, yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan Bapak Wakil Bupati Bapak Wahyudi Hidayat, yang kami merasa sangat berterima kasih sudah diterima dan diajak untuk mengikuti agenda Safar Ramadan. Pak Wakil kemarin sore malam di Nanga Bunut dan pagi hari ini di Nanga Sur. Juga Bapak Camat, Bapak, para pimpinan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat.
masyarakat, para guru dan alim ulama di Nangasur. Beliau adalah Syekh Mahmud, asal dari Palestina, yang hari ini berkesempatan mengunjungi Nangasur untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, menjalin persaudaraan, menjalin ukhuwah, menjalin ikatan kemanusiaan. Namun mungkin untuk sebelum saya serahkan kepada yang mendampingi Ustaz Yahya Ayas sebagai penerjemah juga, kami mewakili KRKP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, mungkin mohon maaf bila nanti kita tidak terlalu panjang Bapak dan Ibu ya, karena beliau ini kemarin dari Melawi. Melawi baru selesai jam 9 Pak Wakil, lanjut langsung ke Nangabunut. Nah, beliau sempat berpikir di Nangabunut itu kita sholat tarawih kemudian istirahat gitu. Rupa kita sudah pernah bertemu. Insya Allah perjumpaan-perjumpaan semacam ini di majlis di rumah Allah menjadi perjumpaan-perjumpaan yang akan menguatkan kita untuk sama-sama menuju ke surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله نبيه في البريات حن الجذع إليه وسلم الحجر عليه ونبع الماء من بين سبعيه فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعًا مكروهًا وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حمله عرشك مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم كما جمعتنا في دنيا ثانيه اجمعنا في جنه قطوفها دانيه. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama-tama Syekh Mahmud memulai pada tausiah subuh hari ini bertahmid dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran beliau yang telah memberikan keimanan, kesempurnaan amal saleh sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan yang kedua, tak lupa beliau bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melalui wasilah beliau lah kita dapat perasaan risalah Islam yang mencahayakan hati kita. Dan beliau juga berkata bahwasanya sesungguhnya Allah telah meridhoi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para pengikut ajarannya hingga akhirnya. Al-Qur'an Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala al-Matin. Al-manqulu ilayna bit-tawatur. Nuqila ilayna min lisan an-nabi alaihi salatu wassalam إلى الصحابة حتى يومنا هذا نقل لنا محفوظا محفوظا من رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم المتعبد بتلاوته عندما ننسى كتاب الله وننظر إليه فقط النظر إلى كتاب الله عباده فما بالكم من يقرأ القرآن الكريم. Insyaallah pada subuh kali ini beliau membahas tentang Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang mana ketika kita membacanya, bahkan beliau mengatakan ketika kita melihatnya saja kita akan mendapatkan pahala. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Muhammad SAW
yang mana Al-Quran sampai sekarang masih utuh, masih ada, masih terjaga. Maka kita bisa melihat tiada bahasa di dunia manapun yang bahasanya bahasa Al-Quran, yang bahasanya masih kekal selama 1400 tahun. Tetapi Al-Quran dan mukjizatnya masih terus ada orang yang menghafalnya, masih terus ada orang yang menjalannya. Maka sudah Allah betulah kalau dalam Qurannya innaka nazzalna dzikra wa innaka lahafidzun. Sungguhnya Allah kan telah menurunkan Al-Quran dan Dialah yang menjadi. ما أجر قراءة القرآن الكريم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Beliau menyampaikan bahwasanya sesungguhnya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran seperti seorang hidup dan seperti seorang mayit. نحن أحياء بالقرآن الكريم. Kita sama-sama tutup pertemuan yang penuh berkah di pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana doa beliau, kita termasuk yang masuk dalam doa Rasulullah, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan bagian dari doa Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Bapak Camat yang telah menerima kami dan menjamu kami dalam sahur tadi pagi. Ya, kami diingatkan oleh ajudan beliau untuk ada sesi perkotaan Pak Wakil. Kita setelah ini boleh berfoto, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berfoto silahkan nanti digilir ya bergantian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf Bapak dan Ibu sekalian, sesi foto satu kali, maka silahkan Bapak di. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya perwakilan dari KNRB. Jika Bapak Ibu ingin transfer ataupun ingin melakukan donasi, sekarang belum bisa. Tapi nanti kami juga bisa menerima via transfer. Nanti kita buat komitmennya dan kita kasih kenang-kenangan. Jadi, gak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jika memang donasinya nggak bisa diserahkan secara langsung sekarang, kita bisa menggunakan via transfer, bisa besok, bisa lusa, itu sebagaimana Bapak dan Ibu sempatnya. Jadi nggak harus sekarang. Nanti kita akan berikan sementara untuk Bapak Ibu yang berkomitmen ingin berdonasi. Jadi akan kita kasihkan kenang-kenangannya dulu, nanti untuk Bapak Ibu transfernya bisa kapan saja. Yang penting dan nanti buktinya bisa dikonfirmasi. Oh, baik Pak. Ya, bibi lagi dia.
Siap, jemaat. Mantap. Oke deh, gede ya? Aku ini udah gede. Iya. Ada apa-apa kapus. Lagi deh. Lagi kapus. Insyaallah. Alhamdulillah. Kan dong. Oh. Nyampur lah umai. Nyampur nama teman-teman siya. Lagi baik belum masuk muka daripada ayah. Hello guys. Apa yang kau kena? Kita.